Pemirsa, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan segera menegakkan kedisiplinan mengenai cara berpakaian para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kota Jambi menegaskan akan memberikan sanksi dan pengeksposan ke media. Badan Kehormatan DPRD Kota Jambi akan menertibkan anggota DPRD Kota Jambi mengenai persoalan cara berpakaian para anggota DPRD Kota Jambi dalam waktu dekat ini. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Suherman menyampaikan bahwa bagi anggota DPRD Kota Jambi yang melanggar terkait aturan tersebut akan dikenakan sanksi. Ketua Badan Kehormatan atau BK tersebut juga memaparkan mengenai tahapan yang akan diberikan bagi dewan yang melanggar aturan tersebut, yaitu mulai dari tahap pemanggilan sebanyak 3 kali, penyampaian langsung ke fraksi partai, hingga pengeksposan ke media. Masalah berpakaian, seperti yang sudah di paripurna, yang sudah kita anggarkan masalah pakaian tapi tidak dipakai, itu nanti mana yang anggota dewan melanggar, ya nanti kami panggil sanksi nanti. Setelah dipanggil sampai 3 kali tidak juga, kami sampaikan ke partainya. Paling tidak kami expose ke media dulu untuk melakukan moral lah gitu kan. Artinya fungsi kita untuk menegakkan kedisiplinan ini, Bang? Itu wajib, kedisiplinan itu yang ditekankan untuk tempat ini. Sandi, Jek TV, melaporkan.